dipersembahkan oleh. Memasuki musim haji tahun ini, sebagian jemaah haji Indonesia sudah mulai memasuki Raudhah di Masjid Nabawi Madinah, tempat tersuci kedua bagi umat Islam setelah Masjidil Haram Mekah. Masjid Nabawi didirikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Raudhah adalah tempat di antara makam Rasulullah dan mimbar. Raudhah disebut taman surga karena di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Dua kloter pertama jemaah Indonesia yang memasuki Raudhah di musim haji tahun ini adalah jemaah pria dari kloter Surabaya dan Palembang. Mereka datang pada Selasa dini hari waktu setempat, kemudian jemaah wanita dari kloter Jakarta mulai memasuki Raudhah pada Selasa pagi. Untuk dapat memasuki Raudhah, jemaah haji Indonesia tidak perlu lagi mendaftarkan diri secara manual. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah memfasilitasi para jemaah untuk bisa mendatangi Raudhah. Selama berziarah ke Raudhah, para jemaah haji melakukan sholat wajib, sholat sunnah, melantunkan zikir hingga membaca Al-Quran. Gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus berlanjut dan secara bertahap jumlah kloter yang tiba pun mulai bertambah. Sepanjang hari kemarin total 18 kloter yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Pada hari ini Rabu 14 Mei dijadwalkan 20 kloter mendarat di Madinah dengan lebih dari 7.000 jemaah. Para jemaah yang tiba di Madinah hari ini berasal dari berbagai embarkasi, di antaranya Surabaya, Padang, Batam, Makassar, Kertajati, Palembang, dan Jakarta Pondok Gede. Lebih dari 19.000 total jemaah haji Indonesia hingga hari ini sudah tiba di kota Madinah. Suhu saat ini di Madinah sekitar 30 hingga 42 derajat Celcius dan diprediksi akan semakin tinggi mendekati puncak haji. Sementara indeks kualitas udara berada di kategori sedang hingga tinggi. Jemaah diimbau untuk banyak minum air putih dan mengenakan masker. Penyelenggaraan haji tahun ini masih mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Lebih dari 45.000 jemaah berusia 65 tahun ke atas. Ya, untuk laporan terkini jalannya ibadah haji ada rekan saya dari Media Center Haji Madinah, ada Doni Adiasa dan Putri Rani. Kita ke Doni terlebih dahulu. Doni, silahkan informasi terkait haji di sana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat petang waktu Saudi Arabia. Dari kota Madinah dapat saya laporkan, gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus bertambah. Ya, hingga saat ini sudah sekitar ada lebih dari 20 kloter yang telah tiba di kota Madinah melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Beberapa jemaah haji Indonesia diberi perhatian khusus oleh petugas haji dari Republik Indonesia agar nantinya untuk membawa barang-barang yang sekiranya lebih ringkas dan juga lebih mudah untuk dimasukkan ke koper. Ya. Dan hal ini dikarenakan dari beberapa jemaah haji yang telah tiba di Bandara Madinah, ternyata kedapatan untuk membawa barang-barang yang ternyata dilarang dan juga tidak diperkenankan untuk dikemas secara tidak baik. Hal ini juga menjadi perhatian khusus dari kepala daerah, kepala kerja petugas haji Indonesia daerah bandara, Bapak Abdillah, di mana beliau menekankan bahwasanya kepada para jemaah haji Indonesia yang akan bertolak ke Tanah Suci, mohon untuk memperhatikan barang-barang yang ada di koper untuk tidak dikemas menggunakan lakban dan juga bungkusan lainnya agar tidak memberi kecurigaan kepada petugas otoritas bandara di Madinah.
Hal ini terjadi pada beberapa jemaah yang telah hadir dan juga mendarat di Madinah, yang terpaksa kopernya akhirnya harus diperiksa ulang oleh otoritas Bandara Madinah. Seperti itu rekan Johana, laporan saya. Baik, terima kasih Doni. Kita beralih kepada rekan kami Putri. Putri, bagaimana untuk informasi di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Johana. Ya, dapat saya kabarkan bahwa jemaah haji Indonesia sudah ada sekitar 16 di kota Madinah. Terpantau tadi pagi kita jam 2 itu sudah ada jemaah laki-laki yang memasuki Raudhah. Mereka memasuki melalui pasrek atau surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi. Untuk hari ini terpantau sudah ada 11 kloter yang sudah memasuki Raudhah. Itu tadi sejak pukul 2 dini hari hingga pukul siang tadi, 13.30, ada sekitar 11, diantaranya dari JKS, kloter dari JKS 02, yakni Jakarta, Bekasi, kemudian juga ada dari Batam, kemudian juga dari Jakarta, Pondok Gede, sudah, dan Surabaya, serta Palembang. Jadi untuk tahun ini, jamaah haji itu bisa melalui memasuki Raudhah melalui Tasreh. Namun, diimbau jamaah haji tiba 1 jam sebelum jadwal yang diberikan oleh petugas, karena jika tidak tepat waktu maka sangat sulit untuk memasuki Raudhah lagi, karena memang untuk memasuki Raudhah ini ada jadwal yang sangat ketat, yakni seharus sesuai jadwal yang ditentukan. Jadi jamaah haji sebaiknya berkumpul 1 jam sebelum dari jadwalnya, dan itu di pintu 37 atau di gerbang 360. Ya, untuk selain itu juga jemaah haji dapat saya informasikan jika saat berada di kota di sekitar Masjid Nabawi itu jangan pernah merokok, kemudian jangan pernah mengambil gambar terlalu lama, dan jangan pernah untuk mengambil barang-barang yang tercecer. Untuk sementara situasi saat ini, alhamdulillah jamaah haji banyak yang semangat untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi, namun tetap diimbau agar tidak memaksakan. Hal ini agar para jamaah haji dapat menjaga kondisi fisiknya saat nanti puncak haji di Arafah. Saya kembalikan ke studio, Gabriel. Baik, terima kasih Putri dan juga Doni atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh